Korang rasa macam mana aku boleh buat video atau tempe, Metacro atau gini aku sedia dibindai kalau badan aku tak sihat? Ini jawapan dia. Men's Formula. Kalau korang nak hadiah, komen dan sertakan IG Instagram tiga orang pemenang untuk satu video. Tengok video ni. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali melekat-melekit-lekit bersama Didi Chronicle di channel Didi Chronicle. Okay, kali ni aku nak buat reaction sikit dah pasal perangai-perangai YB-YB kita dekat dalam parlimen ni. Akhirnya guys, akhirnya benda yang aku tunggu-tunggu dah sampai dah. Selama ni aku cari bukan main susah lagi ya. Tak habis-habis terus sebelah sana. Tak habis-habis jumpa cari terus sebelah sana. Habis sebelah sini bila lagi, betul tak? Menteri TikTok, Menteri Air Suam tu dah basi dah. Time-time PKP dulu kan. Masa PKP aku mana ada nak troll-troll orang politik. Kalau tak cek, korang boleh cek lah. Yalah time PKP kan, hormatlah sikit kerjasama dia orang semua ahli politik ni dalam menangani COVID kan. Okay, sekarang ni nak cerita pasal parlimen macam aku cakap tadi. Okay, orang ramai suruh aku buat video pasal Syed Saddiq. Okay, makan dalam Dewan Parlimen kan. Aku bukan tak nak buat, tapi aku rasa kalau setakat makan nasi tapau bawa dari rumah macam tu kan, tak apa kot aku rasa kot. Kan, dia bukan bawa pinggan pun, dia bukan bawa gelas, alas meja, tak ada. Just makan daripada Tupperware kan. Korang pun pernah juga buat macam tu dalam office korang, betul tak? Padahal bos korang cakap nak makan pergi pantry. Betul? Lepas tu mesti ada yang cakap tu, alah tu bro, tu tempat kerja bro. Tak apa, ni Dewan Parlimen, hormatlah sikit. Hey bro, ni aku cakap dengan kau, tak gunalah kau hormat Dewan Parlimen kalau tempat kerja kau sendiri cari makan pun kau tak boleh nak hormat. Aku pernah jugalah makan dekat tempat kerja aku. Siap buat potluck lagi satu ofis kan. Lepas tu tiba-tiba sekarang ni keluar cerita YB Saddiq. Wah, korang mula betul-betul tak hormat Dewan lah Syed Saddiq. Padahal korang tengah makan dekat tempat kerja korang ni. Syed Saddiq pun makan dekat tempat kerja dia. Adalah sikit bro kan, adalah sikit. Betul tak? Jadi aku malu sendirilah nak condemn-condemn dia makan dalam Dewan tu. Pasal sebelum ni pun aku ada buat dan aku rasakan benda tu tak perlu dijadikan isu besar pun. Cuba korang ambil lah, ambil yang positif lah daripada cerita Syed Saddiq tu. Terutama anak-anak muda tu yang gaji tak sebab besar kan. Buatlah macam YB tu. Okay, tak bawa nasi dari rumah. Kan dah jimat, betul tak? Tak payah nak makan kat kedai hari-hari habis RM10. Sebulan dah berapa dah? Dekat 300, betul tak? Sarapan lagi, minyak motor kau lagi, minyak kereta. Lepas tu masa pun jimat, tak payah nak keluar jauh-jauh tengah hari. Tak sempat nak solat Zohor. At least kau tapau ada masa lah kau nak solat Zohor kan tengah hari tu, betul tak? Ramailah yang kecam dia. Dia cakap parlimen bukan kantin, tak hormat Dewan. Itu pandangan masing-masing lah. Pasal dalam peraturan Dewan pun tak ada cakap tak boleh makan. Okay, kalau YDP speaker rasa dia menghina Dewan, tambahlah peraturan baru dalam peraturan Dewan tu, betul tak? Tak boleh makan dalam Dewan. Betul tak? Habis cerita. Lepas ni tak adanya dia nak makan dalam Dewan lagi. Settle. Ni aku nak cerita sebenarnya. Okay, walaupun tuan punya badan dah minta maaf, tapi aku rasa aku nak cerita juga pasal aku rasa macam melampau lah kan isap vape dalam Dewan Parlimen ni. Sedangkan isap rokok dekat shopping mall pun tak boleh. Ni apa lagi dalam Dewan Parlimen? Dah berapa lama dah agaknya dia isap vape kat dalam parlimen tu kan. Baru-baru ni kantor terus minta maaf kan. Lepas tu dah kena saman dengan KKM, dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau tak ada orang ambil video dia masa tu, bilalah agaknya dia nak menyesal dan minta maaf kan. Asap vape tu bahaya tak? Aku tanya korang, bahaya kot kan. Kalau tak, kenapa ada larangan isap vape dekat tempat yang sama dengan kau isap rokok, betul tak? YB patut boleh fikir kot sebelum buat benda tu, betul tak? YB lain pun ada je kot yang isap rokok, aku rasa ada kot. Takkan tak ada kan yang isap vape. Tapi boleh je tahan pun sepanjang sidang, betul tak? Tak tahulah kalau ada seorang dua lagi yang perangai sama macam dia kat dalam Dewan sebelum ni, betul tak? YB tu sebenarnya boleh je tahan kan. Tapi YB saja tak nak kan. Kalau dah tak tahan sangat tu, keluar je lah kejap, ambil angin. Keluar kawasan parlimen, bukan dalam kawasan parlimen. Keluar kawasan parlimen, ambil angin, isap satu kali one shot, fuh, kasih je debu 1 KL. Lepas tu masuklah balik. Dah lah kan. Lepas tu YB-YB yang duduk sebelah tu, yang duduk sebelah-sebelah dia tu, takkanlah tak nak tegur member kot. Takkan tak bau asap vape tu. Asap vape tu kuat kot bau dia kan. Macam-macam bau kan asap vape kan. Tak ada ke nak tegur. Ke isap juga. Nyorok-nyorok juga macam tu eh. Tak boleh lah macam ni YB. Pasal benda ni dia bagi gambaran tau kepada rakyat yang YB ni tak berapa baik di belakang kami. Minta maaf lah cakap. Tak baik bukan pasal isap vape tau.
Tapi YB nyuruh isap dekat tempat terlarang tu. Itu masalah dia. Memang kita tak boleh nak judge orang dari sikap dia. Tapi kebarangkalian orang yang tak jujur atau yang suka menipu ni, untuk mencuri sangat tinggi tau. Ni bukan kau yang cakap. Okay, tapi orang tua-tua yang cakap. Okay, siakap senohong, gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Kita tak naklah rakyat anggap YB ni macam tu. Betul tak? Daripada perkara kecil tu je, nanti rakyat terpesong pula pemikiran dia. Lagi satu, akhlak tu mencerminkan kepribadian seseorang. Okay. Dari perangai, daripada tingkah laku, kita boleh agak peribadi seseorang tu macam mana. Tapi tak 100% betul lah kan, kebanyakannya lah. Okay, kawan aku ada je yang buruk perangai, tapi member susah, dia lah orang pertama tolong. Orang macam tu lebih elok lah kau buat kawan, berbanding dengan yang perangai baik, tapi time kau susah, dia pun buat-buat susah, hilang. Time kau senang, dia buat-buat susah, pinjam duit. Kan? Ni contoh. Tapi yang bagusnya YB ni dia dah minta maaf lah, alhamdulillah kan. On the spot. Itu bagusnya. Walaupun masa buat benda tu dia tak fikir panjang kan. Jadi kesimpulannya, kat parlimen ni korang boleh tengok lah perangai-perangai YB yang korang pilih masa PRU. Okay, macam-macam perangai keluar. Bergaduh, bertekak, tak nak kalah, ego, resis, macam-macam keluar. Betul tak? Pasal itulah dia orang ni tak boleh duduk sebelah-sebelah. Okay, YB pembangkang dengan YB kerajaan tak duduk sebelah-sebelah. Mana boleh duduk sebelah-sebelah? Pasal apa? Pasal batu kawan. Okay, kalau duduk semeja dengan Tanjung Karang akan jadi batu karang. Arau kalau duduk semeja dengan Seberang Perai akan jadi arai. Memang patutlah dia orang duduk jauh-jauh kan. Apapun, kita fikir positif je. Diorang bergaduh ni, bertekak dekat parlimen ni sebenarnya adalah untuk membela kita, okay, rakyat-rakyat kat bawah ni, okay, mengubal dasar-dasar yang sesuai untuk kesenangan kita di masa akan datang. Alang, korang pun banyak komplain lah, diorang buang masa gaduh lah, benda-benda yang tak berfaedah lah. Macam lah korang tak pernah gaduh dengan bini pasal benda kecil. Suruh tukar lampin baby pun korang tak nak. Lepas tu gaduh, merajuk berhari-hari. Tu kan buang masa juga namanya. Betul tak? Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya korang sedang mencari persefahaman antara korang suami isteri untuk menggubal undang-undang dalam keluarga korang. Demi menuju sebuah keluarga yang bahagia di masa akan datang. Jadi tu je lah daripada aku. Ambil apa yang positif, yang tak positif tu, yang negatif tu aku minta maaf sajalah. Okey, segala yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri aku sendiri. Aku lu qouli hadza, sambungannya aku tak tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.